Ya, pues no, vamos. Salah ukurannya salah, rumahnya di luar geran ataupun gerannya tidak wujud. Itu memang mereka minta. Itu mereka kata. Masih lagi berikut. Tapi itulah. Kita rakyat biasa mungkin. Syak hancur. Daripada hujung sana, sehingga kat seberang sana, panjang sana, habis. Ada panjang. Dan rumah mereka tetap juga dirobohkan. Malah pemilik yang mempunyai geran ini membantah perubahan yang mereka bisa digali oleh apa pihak berkuasa. Ini buat sin melibatkan orang yang menjarah ini. Jadi sepanjang jajaran daripada perut ini, hasil ini membawa ke sana, rumah ini akan dihubungkan. Pada hari tersebut, telah kita kat sini nampak buang kata mungkin nak buat pembangunan terus. Tapi tak kata pada ini tiba-tiba nak buat pembangunan. Alasan asal ataupun alasan yang mereka berikan, kawasan sungai ini harus dibesarkan kerana untuk mengelakkan banjir yang terjadi di sekitar pulau ini. Tapi untuk maklumat Datuk Sri, sekiranya air naik ataupun banjir dia berlaku dekat sini, air tidak pernah melimpah langsung ke rumah sini. Tidak pernah. Tapi alasan mereka rumah saya sebelah. Untuk ban pecah aja dia. Tapi alasan mereka kerana untuk mengelakkan banjir yang ada di sini. Kau sini, kau nak pergi gambar sini, pasang gubuk. Haa, kat sini, kat sini. Tak lalu sikit, tapi dengan meja ni. Tarik. Haa, bagi tempat yang luas. Banyak bahan pecah apa semua, tolong bang boleh naik ke jalan bang.
lagi bertangga. Ada tangga warna merah, pasal dia bilang, "Bang, abang, abang kat tangga." Abang turun, abang turun. Tak nak turun tangga tu. Tanda-tanda itu, itu. Nah, tanda merah tu. Oke, payung, payung, mana payung, wey? Kalau bosku PM tak ada dah roboh macam ni lah. Betul, betul, betul. Siapa lah cakap tu? Bukan lorong yang tadi, lorong sebelah sana. Sini boleh lalu? Tak boleh? Tak boleh. Nak kau juga aku rasa pasti. Jadi mereka ni baru tahu rumah ni nak kena roboh ni. Padahal dia orang pun pergi kerja.
kecuali yang terjadi pada satu keluarga. Ini okey. Empat orang yang selama ini. Rumah dia kena roh. Anak dia kena sawan. Itu juga. Dia orang lah. Dia yang kena tu. Kita siap lagi. Bila saya rumah dia kena roh. Rumah dia kena roh. Pegawai tu buat ini. Kita dapat lihat sendiri betapa bukanya hati. Terima kasih semua. Sepatutnya ada tak ada geran, tak ada geran pun kalau nak rupakan, mesti disediakan tempatan sementara. Tentang lagi yang ada
ada grant. Yang ada grant patutnya tak boleh diroboh. Kalau nak dirobohkan, mesti ada asas yang kokoh. Dan saya difahamkan mereka selama ini bayar cukai taksiran, cukai pintu dibayar, cukai tanah pun dibayar. Jadi apa alasan pihak berkuasa untuk merobohkan rumah mereka? Saya tak faham. Dan saya nak nyatakan dalam, kalau kerajaan BN perkara seperti ini tidak akan. Ya betul. Dan itu bagi pihak penduduk di sini, saya mendesak pihak berkuasa mesti selesaikan permasalahan mereka yang sangat rumit ini, yang menyusup kalbu mereka ini, dengan tindakan segera. Yang ini menyediakan penempatan sementara secepat mungkin. Ini adalah bukan soal politik, ini soal kemanusiaan. Ya! Ini soal hak mereka sebagai warga negara Malaysia. Dan ada juga saya difahamkan ada isu terbaru, walaupun mereka ni bukan warga negara Malaysia, mereka datang tanpa izin. Ini semua tak ada, tak betul sama sekali. Ini kita mengarut dan cuba nak mengilukan orang ramai sahaja. Jadi mereka telah mengesahkan pada saya bahawa semua yang terlibat adalah warga negara Malaysia. Kad pengenalan pun saya dah tengok ni, nombor-nombor pun ada. Lepas itu ada juga persefahaman lisan dengan pihak berkuasa, kalau ada anak yang sedang menduduki peperiksaan, rumah mereka tak akan diroboh. Tapi saya difahamkan semua telah dirobohkan. Jadi ini yang saya sangat besar. Dan apa yang saya khawatir, ada lagi baki rumah 57 buah rumah lagi yang ibaratnya macam telur di ujung tanduk. Tak tahu berapa yang mereka akan bertindak, bila mana mereka akan bertindak. Saya difahamkan waktu 18 hari bulan baru-baru ini, mereka sampai sini pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi dan pukul 7 pagi dah mula tindakan untuk merobohkan rumah-rumah mereka. Cuba bayangkan, kalau kita dalam keadaan itu, orang datang nak merobohkan rumah kita pukul 4 pagi dan kita hanya ada 3 jam mengeluarkan barang saja. Sudah tentu inilah tindakan yang keterlaluan, yang amat sangat, yang sangat kejam, yang sangat tak boleh diterima oleh rakyat Malaysia. Sebagai sebuah negara yang bertemadun, ini adalah satu tindakan paling kejam yang harus ditolak. Dalam Tasino beritahu saya waktu dia jadi menteri, rumah-rumah yang terlibat dalam tindakan seperti pindahkan untuk duduk rumah-rumah PPR 60 mereka sementara, jadi ataupun kekal, jadi kekal. Jadi itulah satu contoh. Jadi kalau mereka ni nak cari penyelesaian pihak berkuasa lagi, bagi rumah PPR kepada mereka yang terlibat, barulah Saya dapat maklumat tambahan bahawa pada pertengahan tahun 2016, Julai 2016, Yang Berhormat Khairuddin Datuk Faizal Jaras
telah mengeluarkan satu surat kepada Menteri Besar pada masa itu bahawa dia bantah terhadap sebarang tindakan perubahan di atas rumah-rumah di kawasan ini di Paya Jaras Hilir. Sehinggakan dia kata kalau ambil tindakan, dia akan duduk bawah traktor dia. Kali ini traktor sampai tak nampak. Pasal dulu. Jadi atas jaminan itu, rakyat di sini penduduk di sini rasa terselamat. Tapi sebaliknya janji PhD tinggal janji. Terima kasih sekarang ini. Saya sekarang di sini ingin ambil kesempatan untuk membidas sekeras-kerasnya kenyataan daripada Anjun Paya Jaras, iaitu saudara Kayang Din Osman dan juga Menteri Besar selaku Menteri Besar. Mereka mengatakan, YB Kairudin mengatakan yang kami semua penduduk yang di sini menolak tawaran rumah daripada pusat zakat. Kami tidak pernah menerima tawaran daripada pusat zakat sendiri ada dekat sini hari ini baru membuat pancian, baru ambil data untuk penilaian. Macam mana YB Kairudin kata kami dah tolak rumah selama rumah transit yang pusat zakat nak sediakan. YB Kairudin sememangnya penipu. Yang juga menurut kenyataan daripada Ustazah Maria, katanya di laman Facebooknya yang mengatakan penduduk yang terjejas telah ditawarkan kos perpindahan sebanyak RM7,000 satu orang. Mana nak tahu RM7,000 satu orang? Yang sekarang kami nak tanya, kalau duit RM7,000 itu ada, kami nak duit itu saja. Lupakan rumah. Kalau ada, sekarang manakah duit itu kami nak? Sekali lagi, saya selaku pengerusi jawatan kuasa penindak penduduk Paya Jaras Hilir membidas sekeras-kerasnya semua kenyataan daripada Menteri Besar, Adun dan juga Ahli Majlis Paya Jaras. Anda tidak datang ke lokasi, anda tidak nampak apa keadaan di sini, tapi anda mengeluarkan kenyataan hanya di Facebook. Anda hanya berani di Facebook. Datang melawat kami, kami akan melayan anda bagaikan raja. Betul! Hidup bosku! Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Allah. Ada kereta lagi. Tepi kereta lagi. Dua. Apa katanya?